terkait dengan data-data. Saya belum tahu kalau perdesanya itu ada data sampai 300 juta, 300 juta. Kita baru tahap penjajakan lahan, tapi naik pas ujian sama Tegalarjo itu karena ada bantaran sungai juga lah yang menjadikan kami itu tidak bisa melanjutkan. Karena daerah pas ujian itu kebetulan ada bantaran sungai yang menurut aturan 50 meter itu tidak boleh dibangun, Mas. Nah, nanti apa namanya? Intinya kita sekarang ini dalam tahapan nyari lahan. Nah, setelah dapat lahan, nanti insya Allah pasti sosialisasi itu ada. Jadi terkait masalah harga, harga tanah ini nanti pinggir jalan sama yang di dalam itu beda. Makanya kami jadi berusaha menyerahkan sepenuhnya pemilih lahan maunya berapa. Jadi di daftar kami itu semua didata, misalnya pemerintahan si A minta 400, ada juga yang minta 1 juta. Barangkali perlu saya sampaikan Pak Kepala Ketua Dewan, di sana itu tanah-tanah ada yang minta 1 juta sepetak. Satu senternya. Jadi mereka itu menyampaikan berapa satu pemerintahan habis itu sampai sekian, nanti kami terima semua usulan itu, kemudian nanti akan kami lakukan penawaran. Jadi harga sekarang ini memang gak ada yang sama, Mas. Jadi kemarin diajukan sekitar 100 pemilih, itu harga bervariasi mulai 300 sampai 1.500.000. Dan kami juga tentunya punya platform yang nanti apakah saya eksekusi atau tidak. Jadi perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, sekarang ini adalah baru penjajakan lahan itu memungkinkan nggak, mampu nggak perusahaan itu membeli dengan harga yang diminta oleh pemilik lahan. Jadi kepala desa segala macam itu nggak punya keputusan, nggak rego, mutusi rego, nawan gitu boten. Jadi mereka itu hanya menyampaikan data kepada kami, data semua ada di sini Pak. Jadi nanti kami godok dengan tim kami, cukup nggak uang kita untuk menyelesaikan lahan ini. Dan itu kira-kira pantas nggak kalau sudah kita beli lahan di tengah kosan sudah setengah, sehingga mungkin 800 dan sebagainya. Di kepala desa yang mana mereka ya mempertanyakan dengan rencana pendirian pabrik itu oleh HWI di Kecamatan Terangkil. Ya, yang mana kalau memang itu mau ada pendirian pabrik, kenapa sampai hari ini belum sosialisasi? Kemudian takutnya itu ada cukong-cukong yang berjalan memainkan harga. Jadi mereka itu takut ketika dibeli oleh pabrik itu mahal, ya. Kemudian sampai mereka murah. Kemudian tadi saya selaku mediator, karena apapun mereka dalam masyarakat Kabupaten Pati, kami terima, kemudian kami fasilitasi dan kami undang juga dari pihak HWI yang diwakili oleh Pak Sugito. Kemudian dijawab Pak Sugito, memang benar ada rencana pendirian HWI di Terangkil. Itu pun kalau nanti dalam hal pembebasan lahan cocok, jadi masih tahap baru negosiasi. Jadi lahannya pun belum dapat, baru negosiasi. Kemudian nanti disampaikan kalau soal harga disampaikan oleh Pak Hito nanti tidak akan melalui cukong. Jadi dari HWI akan langsung ke masyarakat, pembayarannya pun lewat langsung rekening yang punya tanah. Kemudian terkait dengan sosialisasi akan segera, kalau memang sudah mendapatkan akan segera melakukan sosialisasi untuk pembangunan pabrik HWI tersebut. Yang mana itu bukan untuk pabrik sepatu tadi dijelaskan, tapi untuk jaket, topi, kaos, dan training. Kalau itu kan sesuai dengan perda RT/RW. Kalau perda RT/RW itu kan sudah melalui kajian publik, kemudian juga rapat lintas sektor kementerian, kemudian juga ada pansusnya, nah itu sudah. Jadi apa yang sudah diputuskan itu adalah merupakan sudah berbagai kajian yang cukup panjang. Sekalipun memang daerah sana ada pertanian, ada perumahan, ada industri. Jadi enggak rekayasa. Jadi bukan seolah-olah itu dibikin biar di sana apa itu jadi industri biar dipakai oleh orang-orang tertentu, tidak. Karena kita kan sudah ada namanya aplikasi Si Petarung. Jadi kita enggak tahu masyarakat itu sudah bisa mengakses lebih mudah. Saya mau usaha di sini itu sudah tahu di aplikasi itu, tidak perlu tanya pada bupati, tidak perlu tanya pada DPU, tidak perlu tanya pada Pak Asisten atau juga tenaga teknis yang ada.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.